Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Viral video yang menayangkan puluhan warga beramai-ramai mendatangi dan mengepung rumah penyanyi dangdut Dewi Persik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Para warga meneriaki Dewi Persik karena dianggap telah mencemarkan nama baik kampung dan memfitnah ketua RT yakni Malkan. Warga mengepung rumah Dewi Persik setelah mediasi dengan ketua RT soal tuduhan meminta uang 100 juta rupiah agar menerima sapi kurban Dewi Persik buntu. Dalam video yang diunggah akun Instagram @terangmedia terlihat warga beramai-ramai berkumpul dan mengepung di depan rumah Dewi Persik. Tak lupa mereka meneriaki nama sang pedangdut tersebut. Warga yang mengepung mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak. Terdengar pula narasi dari seorang warga setempat yang mengaku kalau DP sapaan akrab Dewi Persik telah mencemarkan nama baik wilayah atau kampung mereka. Video ini sontak mengundang atensi warganet. Banyak dari mereka yang juga menghujat Dewi Persik dan mendukung warga. Diketahui pengepungan warga itu terjadi pada Jumat 30 Juni 2023, sehari setelah mediasi antara Dewi Persik dan ketua RT deadlock. Dewi Persik sebelumnya mengaku dipalak oleh ketua RT Lebak Bulus 2 sebesar 100 juta rupiah karena ingin menitip hewan kurban miliknya. Namun rupanya menurut keterangan ART Dewi Persik, kejadian itu hanya salah paham. Hal ini bermula ketika Dewi Persik meminta tolong kepada seorang ustadz setempat. Namun ketika sapi diantar, Dewi Persik mengatakan ART serta pihak keamanan dibentak oleh ketua RT. Menurut penuturan sang biduan, jika ingin dibantu soal hewan kurbannya, maka ia harus membayar 100 juta rupiah. Ketua RT Malkan menyebut bahwa pihaknya tidak pernah menolak sapi dari Dewi Persik seperti yang dituding oleh pedangdut itu kepadanya. Menurutnya, hewan kurban milik pedangdut Dewi Persik itu datang ke tempatnya sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Saat sapi itu datang, sambung Malkan, pihaknya menyambut baik. Bahkan dirinya sempat melakukan ijab kabul dengan pihak Dewi Persik terkait hewan kurban tersebut. Di samping itu, terkait dengan isu penolakan karena adanya unsur politik, Malkan menegaskan tak pernah mengaitkan masalah ini dengan isu politik. Ia menuturkan siapapun yang memberi sapi untuk dipotong di tempatnya, maka pihaknya akan selalu menerima. Lebih lanjut, Malkan menuturkan dirinya tak mengetahui jika sapi tersebut hanya dititipkan saja. Yang Malkan ketahui, sapi itu datang untuk disembelih di tempatnya. Bahkan ia juga menuturkan sempat melakukan ijab kabul dengan pihak yang mewakili Dewi Persik. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.